Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Boleh kata hampir sebulan lebih kan aku tak buat content baru. So minggu ni sebab busy sikit, banyak kerja. So minggu ni ada kelapangan dan kebetulan pula kereta aku pun ada masalah fuel pump. So hari ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk tukar fuel pump bagi enjin K20A bagi Honda Stream RN3. Siapa yang guna enjin model jenis macam ni, korang boleh follow lah dia punya tutorial step yang aku tunjuk ni. Dan bagi yang bukan model ni, boleh lah ambil sedikit pengajaran lah, mana kalau korang nak DIY buat sendiri tukar fuel pump, korang boleh follow video ni. Sebab kalau kat dekat luar pun lebih kurang, kadang-kadang modal untuk upah pasang pun tukar lebih kurang kat 100 juga. So kalau kau ada keberanian untuk buat sendiri, kau nak jibat banyak kat situ. Dan aku minta maaf lah, dah lama sangat tak buat video kan, sebab sibuk dengan kerja-kerja hakiki. So sekarang adalah sikit masa, lepas sepatutnya aku nak buat konten lain berkaitan dengan leaking, tapi dah kereta pula problem, tak mau start. Dia bukan tak mau start, dia boleh start benda tapi mati. So dah ada analisis, cari-cari punca, rupanya punca daripada fuel pump. So aku akan tunjuk korang cara untuk tukar fuel pump. Ini adalah fuel pump yang aku beli eh. Aku beli half-cut je dulu untuk sementara. Ni contohnya fuel pump RN3 K20A. Okay, so layan dulu intro ni. Fuel pump terletak di bahagian belakang seat tengah, di sebelah belakang penumpang. Okey. Dan kedudukan dia, atau driver, penumpang. So seat fuel pump tu terletak sini. Untuk buka fuel pump ni, korang kena ada 4 skru seat kau kena buka. Dia punya nut ni saiz 14. Okey, 1 2 3 dan 4. Selesai kau buka apa-apa skru ni. So kau kena angkat kursi ni betul. Angkat kursi ni, ubah kedudukan mana-mana kat luar ke, mana-mana tempat yang sesuai lah. Okay geng, aku dah angkat dah kursi ni, tak tepi, dah tak luar boleh. So nextnya kau kena buka ni, buka dia punya skru casting ni, kumpulkan satu tempat. Fuel pump tu terletak kat bawah ni je. Ni je fuel pump dia. Lokasi fuel pump kereta ni berada. So kena buka skru sini, 1 2 3 4.
satu lagi lupa nak pesan. Sebelum tu, korang cabut dululah kepala bateri. Kalau korang rasa takut ada spark ke apa ke, so cabut dulu kepala bateri tu. Okey, kat dalam ni ada penyambung dia, soket dia. Korang tanggalkan soket dia. Jangan bila dah boleh buka cap dia ni, kau terus hentap, akan putus wayar dia nanti. Letak kat tepi. Okey, itu dia fuel pump yang kita nak tukar. Nanti dah cabut, nanti tak suruh sebelah tengok sama ke tak, kedudukan dia apa yang patutlah. Kat sini ada 8 skru saiz 8 yang korang kena buka dulu, then baru boleh buka fuel pump tu. Dan jangan lupa cabut soket fuel pump ni, fuel hose ni. Tanya ni kenapa aku tak pakai wrench ni, lagi cepat. Wrench ni dah loose lah. Sebab ada satu skru tadi, skru 14 tu dia jam. Tolak dia, yang ni rosak, tak cukup kuat. Ini 1/4 ni size dia. Dia ada 1/4, 3/8 dengan 1/2. Better cari 1/2 lah, jadi top dia lebih kuat lagi. Fuel pump ni jaya dibuka. Lepas tu korang kena lapik dia dengan kain. Carilah baju lama tak pakai tu ke, lapik, sebab dia akan menjejer keluar minyak petrol daripada tepi ni. So kita standby lah, sebab tak nak dia teruk meleleh nanti. Ini pun masih mengalir lagi ni, pelan-pelan eh. Cabut keluar yang lamanya, dia kena serong sikit sebabnya tak ada bentuk dia ni, sengit sikit. Okey, ini rupa fuel pump yang aku nak tukar ni. Ambil ni, dia kena hati-hati sikit lah sebabnya masih ada baki petrol yang ada dekat fuel pump ni. So tak nak nanti satu kereta berbau petrol. So cepatlah ubah ni, ubah tarik keluar terus.
Okay, korang tengok eh, aku dah tukar ni. Nanti tengok comparison lah di antara fuel pump yang lama yang barunya. Okay, ni fuel pump yang card aku beli tadi. Ni fuel pump yang problem tu. Kau tengok yang kedudukan dia. Nampak sama. Check betul-betul filter dia sekali. Hose dia. Untuk model ni dia boleh pakai S7C dengan S7A. Okey, dah sama semua. So boleh pasang. Okey, korang pasang balik ikut macam kedudukan asal je. Jangan pandai-pandai ubah-ubah pula. Kedudukan dia macam ni ya. Dia mahala yang filter ni dengan pelampung dia mahala ke belakang. So dia akan terus masuk dalam alu-alu skru dia. Ada 8 skru ni, saiz 8 tadi. Kita skrukan balik semua nanti, then baru kita pasang balik filter ni. Aku dah ketatkan ke 8-8 skru saiz 8 ni, dan aku dah masukkan hose dia balik. So aku dah, lepas ni aku akan masukkan soket adapter dia ni, power dia. Dan kita try lah dulu macam mana. Jangan letak lagi kursi, tengok keadaan dulu. Boleh start running okey, baru balik kunci balik semua ni, letak balik kursi, kunci balik skru dia.